Waktunya jajan. Aku lagi nungguin makanan aku datang nih. Aku lagi pengen beli cemilan. Tunggu ya. Ayo kita cek udah sampai nih drivernya. Iya betul Pak. Lemes banget Bapak. Iya, ini kemarin hujan habis jatuh. Oh, jatuh. Kakinya sakit. Oh, tapi bisa naik motor? Iya. Ya ampun, kalau jatuh mah tuh jangan naik motor, Pak. Kalau enggak dipaksain susah nanti enggak kumpul dapurnya. Oh, iya benar. Ya udah kamu masuk dulu, Mas Pur. Itu kalau lagi sakit nanti bahaya loh, Mas. Mending sama saya aja nanti. Enggak usah ngerepotin. Enggak apa-apa, sekalian saya mau keluar jalan. Hati-hati, Pak, tangga, Pak. Si Bapak. Saya istirahat di rumah, Pak, berobat. Ya udah, ini masih ada orderan, saya bantu ini ya, temenin ya. Iya, Bu. Anter-anterin ya. Ayo Bapak masuk, Pak. Pegangan sini, Pak. Jadi kita orderannya apa nih pertama, Pak? Ayam Kentucky di depan sekolahan SD. Oh, depan sekolahan. Bapak udah lama jadi driver udah, ojek online? Udah lumayan lama, Bu. Berapa lama? Udah sekitar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oh, Bapak anaknya berapa tadi? 1. Umur? 10 tahun. Oh, SD berarti ya? Iya. Sama, anak saya juga 10 tahun. Kelas 5 SD ya, Pak? Iya. Oh iya, sama. Tapi Bapak asli sini? Pendatang juga sih. Pendatang. Aslinya dari mana? Aslinya saya dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Berarti merantau ya? Merantau. Kalau istri orang itu juga? Istri orang sini. Oh, orang sini. Jadi dapetin orang sini, Bapak ikut tinggal sama istri. Iya. Sebelumnya kerja apa, Pak? Sebelum 3 tahun nge-driver? Biasa kerja serabutan. Keuntungan harian itu kira-kira dapat berapa itu? Ya, paling 50 sehari. Bensin itu ya? Iya, bensin. Bensin berarti nggak cukup dong. Bensin aja berapa sehari? Habis berapa? Bisa 15 ribu. Rasa jadi orang kaya, Bu. Ya udah, nanti kalau Bapak mau naik lagi boleh. Eh, temenin deh. Gitu. Kalau saya mungkin hanya mimpi nih, Bu, bisa beli mobil. Tapi kan akhirnya kenyataan bisa naik mobil ya. Ya. Bisa. Tapi kan kita nggak pernah tahu loh hidup seseorang, benar nggak, ya, Pak? Betul. Banyak juga yang bos-bos, orang kaya dulunya jadi tukang apa, ya kan? Mana tahu kan rezeki Bapak ke depannya. Kalau kita berbuat baik ya pasti dapatnya yang bagus juga. Itu lampu, Pak. Ini tombolnya di sini nih. Nih. Yang ada ada lampunya coba. Jadi, tuh kan nyalakan. Tuh, ini matiin lagi tuh. Ini tombol AC. Ini bisa dibuka juga. Iya, atap kalau hujan enggak terus. Enggak, ada kacanya. Depan lagi. Depanan lagi. Terus depanan lagi. Bukannya terus itu? Tuh, depan lagi itu. Oh iya. Ini otomatis, Bapak, biarin aja. Kita tunggu sini ya. Iya, bisa dibuka. Oh, kita buka ya, cuy. Boleh nyobain berdiri ke situ bisa enggak? Naik, berdiri. Kayak naik apa, Pak? Iya, kayak naik kapal laut. Nah, terbang. Boleh. Anginnya sampai sepoi. Ya, siap. Abis ini, Bapak masih ada orderan lagi? Jangan, kalau Bapak istirahat dulu deh, berobat dulu aja. Nanti kalau udah sembuh baru, ya. Tapi kesehatan Bapak lebih penting loh. Kaki Bapak lebih penting, kalau ada apa bahaya nanti malah Bapak gak bisa narik dalam jangka waktu lama. Iya, jangan mikirin itu. Ini saya gantiin deh yang uang narik hari ini ya. Biar Bapak bisa berobat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 untuk ganti Bapak uang berobat. Gak apa-apa, gak nyusahin sama sekali. Saya seneng loh bisa bantu Bapak, soalnya Bapak orangnya baik. Ini diterima ya. Ya, cepat sembuh ya, Pak ya. Nanti kalau pas lagi dapat orderan di rumah kuliner, itu restoran saya, Rumah Kuliner Utami. Nanti saya biasa nongkrong di situ, nanti biar bisa ketemu lagi. Bapak nanti saya anter, Bapak pulang. Kabarin saya deh kalau udah siap, mampir-mampir deh ke rumah kuliner ya.
Iya, waktunya jajan.